Halo semua. Aku akan menceritakan duel Ancient Warrior melawan Striker yang berlangsung cukup lama. Grindingnya sangat panjang karena disruptionnya lawan lumayan banyak. Dan banyak bait atau mungkin Sky Strikernya kurang bagus, nggak tahu deh. Tapi lumayan epic sih. Aku merekam pakai HP karena laptopku nggak kuat untuk merekam. Dengan Genki untuk ngebait S, betul ada S. Power summon Zenmo. Setelah itu ya, efeknya padam Genki untuk adding sesuatu, yaitu Shengkong, karena efeknya dia adding dengan Ancient Warrior Card bisa special summon. Dan special summon dan link summon Double Dragon untuk adding Ancient Warrior yang lainnya. Tapi di failure dan di negir, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Aku lebih milih MP saja karena nggak bisa, setidaknya bisa ngepon satu kartu. Lalu obstacle ke pintu awalan dan orang top. Nah, aku ini lebih baik dibawon saja dengan kelebu dirinya karena bisa special summon lagi kan bangkrut top. Setelah itu Jose link summon Shizuku and base adding. Aku nggak tahu kenapa kok back nggak ngeset apapun, tapi nggak apa-apa. Nomor special summon Pongyu, dia di maxi. Nah, aku lebih milih untuk summon terus atau enggak. Aku lebih milih langsung battle, dan aku aksesikan untuk bisa mengaksesikan efeknya Zhukong. Pengennya gitu. Dan memberikan beberapa damage. Aku gak link summon karena lebih baik gak menambahkan kartu lawan lebih banyak lagi. Ini diaktifkan biar bisa lebih baik melee mesin ini. Yup, Afrit negate ini Zhukong. Mungkin ngebet saja karena ada Afterburner Destroy itu. Dan summon Banker top lagi. Di sini aku aktifkan G-nya Saga. Dan entah kenapa Pankratop atribut dirinya sendiri untuk destroy. Kalau dia yang attack Zhukong dan setelah itu aktifkan untuk menghancurkan Chaudi, bisa karena udah nggak ada another Ancient Warrior monster lagi. Ini mungkin misterinya lawan kayak itu. Cuma ngeset satu dan guys. Dan waktunya efeknya ini Shark Cannon.
untuk ini. Dan aku lebih milih Akaju sebelum dia nge-bounce. Tapi aku bisa setelah nge-bounce, setelah dia nge-bounce ini, tapi ya, akan mengorbankan terapet, jadi lebih baik juga. Nah, sedar levelnya cuma 100. Nah, next turn kalau dia tidak summon sesuatu, aku menang. Tapi kalau nggak salah, yep, rota heading raya. Nah, itu yang pilihan terburukku karena bisa mulai resource-nya nambah. Dan untuk summon Kaina, nah, aku nggak bisa nyerang karena itu. Summon Hayate. Dan ini aku bingung kok nggak ngedam engage. Harusnya ada engage. Kagari ngambil Widow Anchor, Nisat, dan Empress. Nah, aku gak tahu ini lebih baik gimana, aku gak tahu gimana caranya nyerang untuk karena ada Widow Anchor pun setidaknya aku butuh 2 monster, jadi aku ini gak perlu sebenarnya, cuma mau tribute Zhangyuan cuma buat nge-hit Widow Anchor. Widow Anchor aktif kontrol level ku masih banyak, dan ini kembali ke field ku. Nah, itu harusnya ada, tapi kenapa? Oh iya, set summon Ray, summon untuk Zeki akan nge-banish ini dan nge-tribute ini, entah kenapa. Oh, karena saya keren gak ngapa-ngapain, dia pengen nambah ini sebanyak apapun. Nah, aku gak tahu lebih baiknya apa. Dan tuh aja ada Guang Yu dan tambah attack-nya karena Tensu, dan efek attack walaupun attack-nya sama tapi lebih dah 100 point. Aku gak perlu nambah tengkai lagi supaya untuk retail, jadi gak perlu takut es blossom atau lain-lainnya, yang penting menang. Yes, scan here aja duel sekarang. Terima kasih.